Kisah Aang Nunggentur melaksanakan sholat Jumat di atas air. Dikisahkan ketika Aang Nunggentur melakukan perjalanan dakwah ke suatu desa, beliau ditemani beberapa sahabatnya, salah satunya adalah Ustadz Nanang. Ketika berada di desa itu, Aang Nunggentur memerintahkan salah satu dari sahabatnya untuk khotbah di masjid yang berada di desa itu. Ustadz Nanang yang datang ke belakangan untuk masuk ke dalam masjid membuat ia tidak kebagian tempat di dalam masjid itu dikarenakan masjid itu terlalu kecil. Aang Nunggentur yang sedang melihat sahabatnya berdiri di luar masjid sambil mendengarkan khotbah. Aang Nunggentur pun menyadari bahwa saat itu Ustadz Nanang tidak kebagian tempat. Aang Nunggentur pun keluar dan menemui Ustadz Nanang serta menyuruhnya agar duduk di tempat duduknya tadi. Jelas saja Ustadz Nanang tidak mau. Ia berkata, biarkan saja ia berada di luar, dan Aang Nunggentur tetap di tempat duduknya. Namun Aang Nunggentur tetap bersikeras, hingga Ustadz Nanang menuruti perkataannya. Ustadz Nanang pun masuk ke dalam masjid itu, dan duduk di tempat duduknya Aang Nunggentur tadi. Ustadz Nanang begitu kepikiran, bagaimana dengan Aang Nunggentur? Setelah khotbah, melaksanakan sholat, akhirnya para jamaah keluar dari masjid. Betapa terkejutnya mereka melihat Aang Nunggentur yang sedang khusyuk berzikir mengambang di atas air kolam yang berada di dekat masjid itu. Para jamaah dan sahabatnya mulai tersadar. Sedari tadi, ternyata Aang Nunggentur telah melaksanakan sholat dan berzikir di atas air kolam itu. Namun bagaimana mereka tak terkejut sejadi-jadinya melihat Aang Nunggentur yang khusyuk beribadah di atas air kolam itu. Masya Allah.